Kami dari SMK Negeri Paku akan memperkenalkan alat pengolahan air sumur bor dengan cara aerasi dan filtrasi. Alat bahan yang kami perlukan adalah 3 kaleng cat bekas dengan ukuran berat 20 kg dan pipa, pompa, kranstok, solder dan lem tembak. Baik. Yang kaleng cat bekas yang satu ini kami belah sebagai sekat di sini, fungsinya untuk antara ruang memisahkan antara ruang filter dan ruang pompa. Cara kerja alat ini adalah air dari sini kami masukkan dan kemudian jalan melalui pipa penghubung sini dan naik melalui ruang filter dan kami hubungkan ke ruang pompa. Kemudian air kami pompa ke ruang sini. Perlakuan ini kami lakukan secara terus menerus. Dan ini adalah hari yang keempat. Kami akan membandingkan. Setiap hari kami membandingkan air ini. Baik, kami akan membandingkan air yang ke hari keempat. Dan ini perbandingannya. Air yang di sebelah kanan saya ini tanpa perlakuan dan ini perlakuan selama 1 hari, perlakuan selama 2 hari, perlakuan selama 3 hari dan ini ada selama perlakuan 4 hari. Dan perbedaannya terlihat secara fisik. Dan terima kasih, ini adalah karya kami dari SMK Negeri Paku.